Penyanyi Rizky Febian mengungkap penyebab Mahalini drop hingga dilarikan ke rumah sakit. Diketahui Mahalini harus dirawat di rumah sakit hingga membuat suaminya, Rizky Febian, panik. Kondisi Mahalini tersebut terjadi saat bersiap menghadiri konser 10 tahun Rizky Febian yang digelar di Bandung pada 23 November tahun 2024. Alhasil Mahalin batal hadir di konser Rizky Febian tersebut. Diungkapkan Rizky Febian, Mahalini dilarikan ke rumah sakit karena terlalu lelah banyak bekerja. Kecapekan karena banyak manggung, jadinya drop, terang anak sulung Sule ini, dikutip dari Selebrita Pagi, Senin 25 November 2024. Rizky kemudian meminta doa agar istrinya bisa segera pulih lagi. Jadi minta doanya aja semoga diberikan kesehatan. Panasnya tinggi dan yang lainnya, doain aja semoga semua sehat, tandasnya. Lebih lanjut, anak sulung ini diketahui sempat menemani istrinya semalaman di rumah sakit. Dia berharap istrinya itu segera sehat. Doain aja semoga diberi kesehatan ya, terus alhamdulillah sekarang saya tanggung jawab sebagai suami. Dadak banget, karena kemarin juga harusnya Lini manggung di konser aku, karena drop jadi harus ke rumah sakit, pungkasnya. Penampilan Mahalini di acara ulang tahun ultah anak kedua Aurel Hermansyah menjadi sorotan. Artis Mahalini justru dicurigai hamil saat hadir di acara ultah anak Aurel Hermansyah. Saat itu Mahalini hadir bersama suaminya Rizky Febian di acara ultah tersebut. Oleh karena itulah berkembang kabar jika Mahalini tengah mengandung anak pertamanya dengan Rizky Febian. Diketahui, Mahalini dan Rizky Febian sudah menginjak usia pernikahan selama 6 bulan. Baru-baru ini, Mahalini diduga hamil nampak dari penampilannya di acara ulang tahun anak Aurel Hermansyah, Azura. Ditemani sang suami, Mahalini nampak mengenakan dress pink. Sementara itu, Rizky Febian memakai celana pendek dan kemeja. Keduanya tampil bernyanyi bersama Adrian Khalif pada acara ulang tahun tersebut. Namun, netizen justru salah fokus dengan penampilan Mahalini yang terlihat seperti ibu hamil. Hal itu nampak dari Instagram @rnpigosip, Senin 18 November 2024. Netizen curiga dengan bentuk tubuh Mahalini yang berubah. Iya, soalnya udah 3 bulan ini, curiga, komentar netizen.